ada Ibnu Hajar Al-Asqalani, ada Ar-Rabib bin Sulaiman. Kenapa? Beliau berdua ini begitu sabar, istiqomah. Karena mereka ini tahu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Surah Mujadilah ayat 11. Allah loh, ini fi'ilnya menggunakan fi'il mudhari. Dan terus akan terus. Allah akan senantiasa mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan berilmu beberapa derajat. Ibnu Abbas, sahabat bertemu Rasulullah yang paham betul Al-Quran, beliau menyampaikan beberapa derajat yang dimaksud ini adalah jarak antara satu derajat dengan derajat satunya itu seperti perjalanan 500 tahun. Insyaallah 500 tahun. Jadi bedanya orang yang punya ilmu sama-sama beriman, tapi yang satu diberi oleh Allah kelebihan punya ilmu. Contohnya ilmu tajwid, tafsir. Itu sangat berbeda dengan orang yang beriman saja, tapi enggak punya ilmu tentang bagaimana kaidah membaca Al-Qur'an. Perbedaannya luar biasa. Beberapa derajat. Dan jarak 2 derajat itu, kata Ibnu Abbas, itu seperti perjalanan 500 tahun. Pernah berjalan 500 tahun? Umur kita gak nyampe kan? Itu bisa keliling dunia berapa kali? Masya Allah. Perbedaannya sangat jauh sekali. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita luruskan kembali niat kita. Kita mencari ilmu, belajar tahsin di markas Quran Ubay bin Ka'ab ini, apa tujuannya? Apakah sekedar apa namanya patut-patut atau mencari apa namanya teman, mencari sertifikat ijazah, hasilnya itu Allah. Tapi mari kita luruskan kembali niat kita untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala.